Halo sahabat Sri Filis. Nah kali ini gue lagi mau nunggu bubur. Bukanya itu unik guys, jam 8 malam. Nah ini nih bubur ini baru datang. Jadi dia adanya di dekat depannya Indomaret Fresh yang ada di Mandala Raya guys. Ya, kalau yang di ujung sana tuh itu adalah Tomang. Tomang sama restoran sentral sama Starbucks. Yuk kita ke lokasi. Oke, ini dia bubur ayam apa nih, Mas? Bubur ayam Pemalang. Pemalang. Buriam, ayam. Pepen nih ya. Iya. apa nih artinya nih? Auto pepen teman saya yang jelek. Yang jelek boleh duluan, keren. Ini bukanya jam 8 ya? Bukanya jam 8. Unik ya. Sebelum jam 8 kemana tuh, Mas? Dari rumah panjang jalan saya ngelayanin. Oh. Yang beli juga di jalan. Jadi dari rumahnya di mana daerahnya? Dari Tanjung Duren. Tanjung Duren. Dorong aja tuh kemari. Iya. Luar biasa. Jadi jualannya malam ya? Iya. Makanya tadi saya tungguin belum buka-buka nih. Ternyata jam 8. Saya pesen satu. Iya. Waduh, mantap. Ini bubur yang keluar malam. Bubur malam. Habis nih ya satu gentong? Jadi sampai jam berapa biasanya? Sampai kadang jam ya jam 12. Jam 12? Iya. Wow. Ini dia. Ini apanya nih? Ini kuah kari. Kuah karinya. Kuah karinya kayak beda ya. Kecap kok. Pakai semua kecuali kacang. Iya. Berarti nggak pakai semua ya? Iya. Iya. Coba saya nyalin flash dulu bentar. Ternyata baterainya low, nggak apa-apa. Lanjut. Dia pakai kerupuk sama emping ya kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu guys, kita pernah beli pas malam-malam lagi nyari makanan, ya ada tukang bubur. Mantep, kenapa jualannya malam? Jualannya malam kan dua kali tadinya saya. Pagi sore. Iya. Kadang saya lagi ngambil sekali doang. Oh sekali aja? Iya. Oh jadi paginya enggak? Iya. Belum mulai lagi yang pagi. Ntar ya. Akhirnya ambil yang pagi juga. Yang pagi biasanya di mana? Dekat-dekat rumah aja. Tanjung Duren? Iya. Di mana sih Tanjung Duren ya? Tanjung Duren. Kalau biasa mangkalnya tuh? Di dekat lapangan voli. Lapangan voli? Di daerah Delima. Di Delima. Delima. Oh Delima. Jalan Delima lah ya? Jalan Delima. Jadi situ Tanjung Duren tuh ada Jalan Mangga, Jalan Buah-Buahan ya? Ada, iya. Iya, teman saya dulu pernah tinggal Jalan Mangga itu. Yang salah. Ini terangin dah, pakai ini dah. Oh. Satu porsi jadi berapa nih, Mas? 12. 12.000. Sama ususnya berapa satu tusuk? Hanya sate 2000-an. 2000-an. Jadi dia ada ini guys. Nah, ada telur puyuh, ada ati, ini ati ampla. Usus, ada kulit ya kalau salah ya. Ada. Oke, siap. Disambelin pedes, Mas. Oh. Oke. Mantap. Sebelah sini boleh nih. Iya. Pedas ya nih ya? Pedas. Oke. Bungkus ya pelan-pelan supaya nanti kita bisa review. Nih guys tuh. Usus, kulit sama telur deh. Ini ada telur. Ada usus. Ya jadi begini nih guys. Ini gerobaknya. Ada di sebelah putu bambu. Tuh. Oh, mantap. Ini ada ayam. Ada usus. Jadi kulitnya habis, kita usus sama telur aja ya. Iya, kita segini ya. Oke. Jadi totalnya berapa? Totalnya 16. 16.000. Sendok. Sendok. Boleh dah, ntar takutnya kalau nggak makan di rumah kita makan di sini pakai sendok. Satu aja. Ya, mantap. Dengan Mas siapa nih, Mas? Pak
Mas Wahyudi. Oke, terima kasih Mas Wadi, Mas Yudi. Sama-sama. Kembalinya diambil aja. Yo, buat berkat di sini ya. Yo, makasih. Sukses ya. Amin, amin. Yo, mari. Ya, ini dia guys. Jadi gua putuskan untuk makan di rumah. Dan satenya yang ada adalah usus dan telur. Jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum makan. Amin. Sebenarnya di seberang itu ada Indomaret, jadi Indomaret Fresh itu bisa untuk duduk-duduk makan juga sih, guys. Kita cobain. Karena sesuai dengan janji pada saat posting di Instagram, apakah kita liput apa enggak. Waktu itu kita kebetulan pas malam-malam, upper, ketemunya bubur ini. Pas dicobain kok enak ya. Jadi kita liput ya, guys. Tim aduk apa enggak aduk? Sementara pakai tim tidak aduk. Mantap banget. Nah, dia dampingnya. Oh, kerupuknya. Telur puyuh. Ini nggak boleh terlalu banyak makan. Katanya kolesterol. Jadi kita makan secukupnya aja. Mantap. Ususnya keset-keset gitu. Daging ayamnya juga banyak. Masih bertahan dengan tidak campur. Dengan tidak diaduk maksudnya.
Oh. Gas. Ini dia. Bumbu karinya berasa. Finish it. Selesai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik comment, like, dan subscribe. Tadi maaf videonya agak gelap karena pas kebetulan handphonenya itu sudah lobet sehingga tidak bisa nyalain lampu flash. Makasih ya guys, sampai ketemu kembali di edisi berikutnya. Pedes. Minum dulu.